Iya Bu. Ya, peserta dan official ada 64 peserta dari 6 provinsi, antara lain Jatim ada 2, Jatim 1 dan Jatim 2. Kemudian Bali, NTB, Jabar, Jogja dan 6. Setelah makan malam ini nanti rencananya kontingen mau dibawa kemana lagi Bu? Besok final terakhir ya, sekaligus penutupan, dan mereka ini nantinya akan yang terbaik, dikirim yang terbaik akan dikirim ke homeless ya, kejuaraan dunia di Norwegia. Oke, pesan moral buat pemuda kota Surabaya terkait, ada kaitannya sama hati ya, mantan narkoba ini? Jadi kepada masyarakat Surabaya, mereka ini adalah orang yang pernah sakit ya, tapi mereka masih berusaha untuk prestasi. Mungkin sekarang mereka juga ada yang masih belum sembuh betul, tapi mereka berusaha untuk berprestasi. Nah, bagaimana dengan yang masih sehat? Itu kami berharap bagi rekan-rekan masyarakat yang masih sehat, sebaiknya hindari narkoba. Terima kasih, Bu. Makanya usah. Oke, selamat sore. Baik, Kak. Dari official ya cerita ini. Iya. Dari Yayasan Orbit Surabaya. Jadi Yayasan Orbit itu ada pendampingan untuk teman-teman pecandu, untuk ODA, orang dengan HIV/AIDS, dan pendampingan untuk hukum, khususnya untuk teman-teman yang terlibat dalam kasus narkoba. Kita ada di Jalan Batang Binangun 5C nomor 19. Sampai di sini udah berapa kawan-kawan yang ini yang ditangani? Teman-teman yang bergabung yang menjadi staff di Orbit sampai sekarang ada 30 orang. Itu mereka terdiri dari pekerja lapangan, konselor, PM, pimpinan manajer, direktur, dan nanti yang lainnya juga. Berapa kawan-kawan pendamping yang terlibat di situ jumlahnya? Untuk teman-teman pecandu sendiri yang khusus. Berapa orang tadi? 1000 orang untuk teman-teman pengguna jarum suntik. Karena Orbit berdiri sejak tahun 2009. Oke, selamat Mbak Ika. Terima kasih. Sama-sama. Tanggal 31 Mei tahun 2017, Kota Surabaya merayakan hari ulang tahun. Dan merupakan kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi kami, tidak juga pemerintah Kota Surabaya.